من أنا من أنا من أنا لولاكم كيفما حبكم كيفما أهواكم من أنا من أنا من أنا لولاكم كيفما حبكم كيفما
كنت يا سادتي محجتي تفداكم لو قطعتم وريدي بحاضي ماضي كنت الله أنا في هواكم راضي Maksudnya, Allah SWT naruh
orang sama sama kita, tapi dia punya kekuasaan. Di maksudnya karena Allah cinta sama dia, Allah kasih dia sedikit kekuasaan mewenang di ciptaan-ciptaan orang-orang. Sering kejadian juga itu. Maksudnya lidahnya, kalau misalkan Rasulullah SAW atau siapapun lah yang jadi pengganti Rasulullah SAW untuk kita, kalau dia nggak bantu akhir, mesti mau bantu siapa? Waktu itu Hep Agil, mungkin tahu, ada yang tahu ada enggak. Hep Agil itu dia langsung tangan kanan Hep Umar. Dia itu kerjanya khidmah doang. Itu ada melihat knalpot motornya itu kan, lubangnya kan di belakang tuh. Ini lubangnya segini segini. Kunci-kunci semua, kunci-kunci rumah Hep Umar apa segala macam. Dia ada khidmah Hep Umar aja. Karena waktu itu Hep Umar lagi duduk sama dia, ada anak Hep Umar mana. Hep Umar bilang, kita tahu cintanya anak itu sama kayak cintanya anak-anak. Allah SWT. Jadi itu maksudnya mereka ini bisa mendahului ahlul khidmah daripada anak-anak keluarga mereka sendiri. Karena yang mereka dahuluin itu yang Allah dahuluin. Yang mereka dahuluin itu ya yang Rasulullah dahuluin. Rasulullah pun dahuluin siapa? Kalau bukan orang-orang yang memang menjalankan tugas dari Muhammad SAW. Meneruskan dari Muhammad SAW. Siapa lagi? Kita harus khidmah ini ya, memantaskan diri kita untuk itu. Nah, kalau duduk sama sahabat khidmah itu omongannya keluar. Kayaknya kebayang. Maksudnya pernah duduk bilang, anak atau anak berharap dari Allah Subhanahu wa taala. Hewan enggak pernah bilang ini begini ini begini. Ya, anak berharap dari Allah Subhanahu wa taala perkumpulan ini seperti perkumpulan tadi. Maksudnya yang hadir di sini Allah ampuni dosanya udah lewat dan yang akan datang. Amin. Maksudnya maksud dari omongan Hai Umar kayak gitu. Beliau kalau ngomong enggak pernah tak enggak. Mesti baik kalau kita mikir anak berharap dari Allah itu maksudnya Hai Umar enggak bakal bilang yang hadir di sini kayak hadir di Badar. Enggak bakal bilang itu. Anak harap dari Allah Subhanahu wa taala tandanya yang gitu. Perkumpulan Badar apa yang terjadi ke orang-orang Ahlul Badar? Allah ampuni dosa yang dia udah lewat dan yang akan datang. Itu siapa? Siapa lagi kalau orang khidmat ekonomi? Ya, kalau misalkan ada gimana-gimana di Karim juga ya kayak gini. Yang kena salah, yang kena marah, yang kena ini ya mereka. Nah, tapi semua pengorbanan mereka itu yang belakang layar, yang gak kelihatan, itu mereka yang mendapetin perhatian khusus dari Allah Subhanahu wa taala dan Nabi Muhammad SAW. Karena itu dari janji Allah kepada Nabi Muhammad SAW. Wa rafa'na laka dzikrak. Kita angkat namamu wahai Nabi Muhammad SAW. Dari bentuknya para ulama ini nyebut apa di azan. Jadi orang yang azan karena Allah bukan karena dunia. Di azan dia menyebarkan nama Nabi Muhammad, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Nah, itu dia pahalanya apa? Badannya enggak kebakar, enggak dimakan sama tanah. Kalau dia ikhlas untuk Allah Subhanahu wa taala. Ini baru ngomong asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Gimana kita yang angkat baliho? Ngajak orang hadir maulid. Mungkin la ilaha illallah. Allah. Nah, pernah juga dari salah satu mital itu tadi, dan juga banyak lagi misal-misal yang lain yang maksudnya kita bisa terapkan ya. Yang disamakan bahwa petunjuk bahwa benar-benar ahlul khidmah itu yang mendapatkan perhatian lebih daripada yang lain. Maksudnya ente harus tahu posisi ente di sini ini bisa dibilang ente perantara Allah dan hamba-hamba tentang perantara dan Muhammad. Ente tahu jadi jalan hidayah Rasulullah kerjaannya apa sih? Nabi-nabi kerjanya apa? Mereka perantara hidayah. Gimana orang dapat hidayah? Dapat hidayah lewat Nabi Muhammad. Sekarang orang dapat hidayah lewat enti. Lewat anak dari enti. Orang-orang yang mungkin pendosa yang gak pantas dapat apa-apa, Allah bisa berikan seluas itu. Demi Allah, kalau orang-orang tahu yang kita dapetin, kita gak bakal dapat tempat. Gak bakal dapat tempat. Tapi mereka gak tahu. Kita juga gak tahu apa yang Allah siapkan untuk kita. Kalau Allah subhanahu wa ta'ala bilang a'adattu li'ibadiy as-salihun ma la'in ra'ad, aku siapkan untuk hambaku yang soleh yang tidak dilihat oleh mata. Ini soleh, dia bisa soleh karena siapa? Perantara yang menjadiin dia soleh. Masa Allah bakal lupain? Yang menjadiin orang-orang itu dekat sama Allah, yang jadiin orang-orang ingat sama Allah, yang jadiin orang-orang tahu akhirat. Masa Allah bakal lupain mereka? Mereka yang bakal Allah subhanahu wa ta'ala pedulikan terlebih dahulu.
Jadi ente punya dosa banyak segala macam, ente khidmah. Maksudnya orang dalam itu. Kita yang jadi orang dalam. Kita semua ini bakal jadi orang dalam. Amin. Maksudnya bisa dipastikan dengan perkumpulan beberapa hadis menjadi kayak dalil, tapi kayak serangkaian gitu panjang lebar yang menjadikan kita ini orang-orang yang bakal dapat hak syafa'ah. Tahu ente hak syafa'ah apa? Ente punya teman maksiat ahli neraka, ente bisa kasih dia syafaat. Kayak Nabi Muhammad ngasih syafaat. Allahumma shalli wa sallim. Yang paling mudah gimana? Nabi Muhammad ngasih orang hidayah di dunia. Nah, yang ngasih orang hidayah juga di dunia, mereka punya hak syafaat. Allahumma shalli. Mereka punya hak syafaat. Ini kalau dalilnya anak ada dalilnya sahih semua. Cuman nyebutin dia panjang, hadirnya banyak. Ada beberapa hadirnya juga ada salah lupa. Jadi orang yang punya Nabi Muhammad SAW, nabi-nabi yang lainnya, itu Allah Subhanahu Wa Taala kasih mereka kemampuan untuk menarik orang kepada Allah dengan rahmah, dengan kasih sayang. Orang dia mau dakwah segala macam bukan karena dia mau dilihat, karena dia mau kasih sayang. Dia punya kasih sayang sama orang, ngajak orang. Nah, kasih sayang itu juga semakin besar kasih sayang itu, semakin besar kasih sayang Nabi Muhammad kepada dia. Semakin dia nyayang orang, semakin disayang sama Nabi Muhammad. Dari hadis Nabi Muhammad SAW, orang terdekat sama aku hari kiamat ataupun orang yang paling dipedulikan oleh Nabi Muhammad SAW, orang yang paling membawa sifat kasih sayang kepada umat Nabi Muhammad yang lain. Disambung dari hadis Allah Subhanahu Wa Taala, orang yang paling menyayangi orang lain itu orang yang disayangi oleh Allah, paling disayangi oleh Allah. Jadi kalau kita punya rasa kasih sayang besar kepada orang, Allah bakal punya rasa kasih sayang besar kepada kita. Nah, kita bakal menggunakan kasih sayang itu untuk menyayangi orang lain lagi. Nah, begitu Nabi Muhammad SAW punya kedudukan tinggi di sisi Allah, Nabi Muhammad menggunakan kedudukan itu untuk mengajak orang-orang lain kepada Allah. Harus tahu kita ini dakwah, niat kita bukan apa, angkat la ilaha illallah Muhammad Rasulullah, menjadi pembawa janji Allah Subhanahu Wa Taala kepada Nabi Muhammad, menjadi pembawa. Maksudnya jangan ente kira mungkin ente kurang perhati, diperhatiin, ente nggak dihargai, ente diapain, ente diapain. Itu jangan pikirin orang, ente khidmah mau dihargain sama bulan sama fakta, apa mau Rasulullah yang diperhatikan? Jadi bisa lihat, jadi bisa jadi bisa lihat sendiri. Maksudnya kalau siapapun dari ahli khidmah atau lain-lain yang wafat, gak bakal celaka, gak bakalan celaka, masa dilupain sih? Kalau dengan sekali inti pasang baleho, orang lihat, orang hadir maulid, dia dapat hidayah sebab inti. Masa inti jadi perantara sebab orang dapat hidayah, terus orang itu masuk surga, Allah jaga dia, masa inti enggak? فادركوا عبدكم مثلكم.